Halo gengs, how are you? I'm fine, thank you. Welcome back to my YouTube channel, Agam Ramadhanu, ngawi 19 tahun. Baik, sekarang langsung aja gue bakal ngasih tahu gimana gue ngedit snapgram yang kayak gini. Stories yang kayak gini. Apa namanya? Gak tahu. Floating chat stories, maybe? Chat bubble stories, maybe? Ya pokoknya story yang ada chatnya lah ya. Oke, langsung aja. Jadi aplikasi yang gue gunain itu ada dua, right? Background eraser sama PSR. Jadi yang pertama kalian siapin adalah screenshotan chat kalian, misalkan dari WhatsApp. Kita ambil dari WhatsApp. Nah ini, misalkan tadi punya si Pehul. Jadi background kalian juga harus yang kalian harus ganti backgroundnya jadi yang gelap, guys. Di sini nih, di sini bisa di titik tiga ini kalian bisa bukan di sini, di WhatsAppnya ya. Jadi pas di WhatsAppnya kalian pilih tiga ini terus ganti background, ganti wallpaper. Jadi kalian pilih yang polos aja. Nah abis itu kalian masuk ke sini ya, aplikasi background eraser, terus kalian potong deh nih seberapa kalian mau. Dan oke, terus kalian atur ininya, ini apa sih namanya, bukan ini nih, pas auto nih. Threshold of similar color, apa sih pokoknya itu toleransinya lah. Nah kalau itu kan, nah jadi kita arahin yang merah-merah ini ke yang hitam yang backgroundnya. Nah otomatis hilang dengan sendirinya. Oh my god, wow. Gitu ya. Jadi toleransinya ini sebenarnya, nah kalau dikit enggak kan. Nah sebenarnya apa sih gitu, pokoknya ini ngatur seberapa anunya warna yang dihapus. Nah, pokoknya ya, oke langsung dan aja. Kan juga bisa hapus sih. Sekarang manual, nih pilih manual. Gue mau hapus, jadi gue atur dulu kegedean. Tengok, ukurannya gue hapus yang bawahnya. Karena bisa pakai auto tadi, tapi ya gue pengen ngasih tutorial gitu loh guys. Oke kita hapus, udah. Dan, terus kita smoothnya. Jadi ini seberapa smooth prop-propannya gitu guys. Kalau 0 ini kayak masih agak kasar. Nah, kalau 1 agak lembut gitu kayak kulit gua. Udah finish deh. Nah kalau ini buat contoh yang chat dari DM Instagram. Ini kalian crop juga tuh. Terus dan terus kalian pilih tuh auto yang luar sini, jangan yang dalam, yang luar sini. Nah alright tuh. Hilangkan. Kita manual hapusin ini nih. Ini ininya sama. Ini kalian hapusin aja guys. Nah, locknya nggak usah dihapus ya, kayaknya lucu gitu. Mungkin kan auto, terus pilih ke tengahnya. Tuh, hilangkan tengahnya. Lock, udah jadi deh. Alright, langsung kita masuk ke PixArt. Kita masuk ke PixArt guys, langsung kita cari background yang kalian inginkan. Misalkan ini. Misalkan ya. Oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian pilih add photo. Pilih yang tadi dari background eraser. Nah, alright, udah jadi guys. Simple kan? Oke, langsung save aja. Sip, mantap jaya. Dan selamat kalian udah bisa buat snapgram yang kece banget. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian supaya snapgram teman-teman kalian bisa lebih kece lagi, kan? Oke. Oke, thank you.